Oke, jumpa lagi dengan AW Tech Channel. Siang mumpung cuaca cerah ya, meskipun mulai gerimis. Nah, ini kita ngecas gesit G1 dengan baterai 3x20Ah, total 60Ah. Baterai hijau semua, baterai ori, cuman yang satu geprekan. Kita cas pakai MPPT Solar Electric Vehicle Specialist Controller. Ini memang untuk naikkan tegangan, jadi pengecasannya murni DC to DC, DC dari panel surya 400 WP, kebetulan dipasang di atas garasi ini. Dari 24 kita naikkan menjadi 72. Tapi ini bukan fast charging ya, jadi outputnya rata-rata sekitar 5 amperan, 5-6 ampere. Oke, kita cek dulu berapa VOC atau tegangan saat tidak berbeban dari panel surya. Nah, ini kita ukur dulu berapa sih tegangannya. MCB masih kita matikan. Nah, 40,15. Naik turunlah 39,40. Oke, sekarang kita pasang chargernya langsung ke body. Jadi ini langsung ngecas ketiga-tiga baterai yang paralel 60Ah. Posisi masih mati. MCB yang dari panel surya kita hidupin dulu. Oke, kita hidupkan dulu MCB-nya. Nah, ini penampakannya ya. Harusnya kecil banget, mungkin karena baru mulai hujan. Tegangan baterai 78, kelihatan ya. Dari PV 30,8 setelah dibebani. Sementara arus yang masuk hanya ini dari PV, arusnya sebentar kita lihat. Nah, ini cuma 1,5 ampere ya. Kalau kondisi cerah, panas terik, itu bisa 5-6 ampere. Seperti video yang sebelumnya yang pernah kami uji coba waktu unboxing. Ini karena kondisi saat ini baru mulai turun hujan. Oke. Terima kasih.